Candi Gunung Gangsir. Candi Gunung Gangsir adalah candi yang diduga dibangun pada abad ke-11 atau pada masa Raja Airlangga. Uniknya, meski telah dibangun pada masa Airlangga, namun candi ini tidak terbuat dari bahan batu andesit seperti candi peninggalan Raja Airlangga lainnya, tetapi dari bahan bata merah kuno. Tinggi candi ini adalah 15 meter, sementara panjang dan lebar kakinya yang berbentuk persegi 4 adalah 15 x 15 meter. Sementara panjang bangunan candi ini secara keseluruhan adalah 20 meter dan lebarnya 17 meter. Di bagian tengah atau tubuh candi terdapat sebuah bilik yang konon cukup luas dan mampu menampung 50 orang. Namun demi keamanan, pintu masuk ke dalam bilik ini sekarang selalu ditutup. Pada sekeliling dinding candi terdapat relung. Diduga relung-relung ini dulu difungsikan sebagai tempat untuk meletakkan arca. Namun demikian, sekarang sudah tidak ada satupun arca yang bisa kita lihat. Di dinding candi juga ada pahatan yang berbentuk sulur-suluran dan gambar seorang wanita. Namun, belum diketahui pasti apa makna dari relief atau gambar tersebut. Candi ini dinamakan Candi Gunung Gangsir karena lokasinya berada di Desa Gunung Gangsir, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan. Sedangkan nama Gunung Gangsir sendiri konon berasal dari kata gunung yang berarti candi ini dulu berada di sebuah gundukan tanah atau gunung. Lalu karena meyakini di dalam atau di bawah candi ada benda berharga, warga kemudian membuat lubang atau menggali tanah atau menggangsir untuk bisa masuk ke bawah candi guna mencari benda berharga tersebut. Sejak itulah, daerah dan candi ini diberi nama Gunung Gangsir atau gunung yang telah dilubangi. Banyak sumber informasi mengenai Candi Gunung Gangsir ini, kapan dan apa tujuannya dibangun. Meski demikian, warga di Desa Gunung Gangsir memiliki versi tersendiri mengenai sejarah dan tujuan pembangunannya. Versi warga, Candi Gunung Gangsir dibangun pada masa Raja Airlangga yang tujuannya adalah untuk memberikan penghormatan kepada Nyi Sri Gati atau yang lebih dikenal dengan julukan Mbok Rondo Derma atau janda yang murah hati. Sebab pada masa itu, Nyi Sri Gati dinilai telah berjasa besar dalam membantu masyarakat mengatasi kesulitan pangan. Kala itu, masyarakat di daerah ini belum ada yang mengenal cocok tanam. Mereka lebih senang mengembara dari satu tempat ke tempat lainnya untuk bertahan hidup. Karena suatu ketika sumber makanan semakin sulit dicari, datanglah seorang wanita yang belum diketahui asal-usulnya yang bernama Nyi Sri Gati. Nyi Sri Gati mengajak para pengembara berdoa dan meminta petunjuk kepada Sang Hyang Widi agar memberikan solusi terkait kesulitan pangan yang mereka alami. Tak lama kemudian, datanglah rombongan burung gelatik yang membawa padi-padian lalu menjatuhkannya di sekitar warga.
Padi yang jatuh itu kemudian ditanam oleh Nyi Srigati hingga beberapa bulan kemudian dipanen dan ditumbuk hingga didapatkan beras untuk dijadikan makanan. Nyi Srigati kemudian mengajarkan cara bercocok tanam tersebut kepada warga setempat sehingga kemudian mereka tinggal menetap dan tidak melakukan pengembaraan lagi. Candi Gunung Gangsir belum pernah mengalami pemugaran secara menyeluruh. Walaupun secara keseluruhan bangunan Candi Gunung Gangsir masih megah berdiri, namun sebenarnya banyak bagian yang telah hancur. Konon, candi ini pernah mengalami kerusakan berat pada zaman penjajahan Jepang. Banyak hiasan pada dinding candi yang diambil oleh tentara Jepang untuk membiayai perang. Setelah Jepang berlalu, penduduk melakukan perbaikan sekedarnya tanpa didasari dengan pengetahuan yang memadai tentang pemugaran candi. Prihatin dengan hal ini, pemerintah kemudian melakukan pemugaran terhadap Candi Gunung Gangsir hingga beberapa kali. Di antaranya adalah pada tahun 2007 dan tahun 2013. Hasilnya, meski belum bisa kembali ke bentuk asalnya hingga 100%, namun kondisi Candi Gunung Gangsir sekarang tampak jauh lebih bagus.